Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu malam Kamis, hari Kamis malam Jumat 25 Juli 2024, bertepatan dengan malam ke-23 dari Muharram 1446 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Akidah dari kitab yang kita pelajari, kitab yang baru, Lamiatu Syekhil Islam Ibni Taimiyah, yang mana pada pertemuan yang kedua ini kita masuk kepada matan dari syair yang pertama. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi matan barang dua ataupun tiga syair atau satu syair, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu ada suara itu. Pegang yang benar. Tidak terdengar suaranya. Yang benar pegangnya. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى عن الهداية أسأله بسم الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسأل. يلا كلكم على ليحفظكم بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Bagi saudara-saudara kita yang telah menghafal matan, maka santri-santri kita di sini setiap pelajaran dihafal matan, baik Al-Quran ataupun hadis. Maka kita masuk kepada syair yang pertama. Qala al-muallif Syekhul Islam rahimahullah di dalam lamiahnya, dan makna lamiah adalah syair berisikan akidah yang ujung-ujungnya lam. Seperti antum orang awak pandai berpantun, maka ujung-ujungnya nun, ujung-ujungnya am, ujung-ujungnya un. Begitupun di sini lamiah Syekhul Islam ujungnya lam, maka diawali dengan ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Nah, ini lam diakhiri dengan lam, dan semua syair di sini sekitar 18 diakhiri dengan lam. Maka kita masuk sekarang kepada makna secara kontekstual dari segi terjemah. Ya sa'ili, wahai orang yang menanyai aku, wahai orang yang bertanya kepadaku, kata Syekhul Islam, an madhabi wa aqidati, menanyakan aku tentang madhabku dan akidah keyakinanku. Ini bait yang pertama. Ya sa'ili an madhabi wa aqidati, wahai orang yang bertanya atas madhabku, pendapatku dan keyakinanku. Kemudian didoakan oleh penulis, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, semoga diberikan hidayah bagi mereka orang-orang yang menanyakan untuk mendapatkan hidayah.
Maka di sini makna secara umum bahwa Syekhul Islam memuji orang yang bertanya kepadanya dan sangat menjunjung orang-orang yang bertanya kepadanya, wahai orang-orang yang bertanya kepadaku tentang pendapatku dan keyakinanku. Kemudian didoakan oleh Syekhul Islam karena dia bertanya untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan petunjuk, maka didoakan oleh Syekhul Islam karena usaha bertanyanya ini, didoakan ruziqal huda, semoga orang yang bertanya ini diberikan hidayah. Man lil hidayati yas'alu, maka wahai Allah berikanlah hidayah bagi mereka orang-orang yang bertanya untuk mendapatkan hidayah. Ini makna secara umum. Dan sekarang kita masuk kepada penjelasan lafad-lafad dari syair ini. Pertama, ya sa'ili, masuk kepada i'rab sedikit dari lughatil arabiyah. Ya harfun nida, maka harfun nida maknanya panggilan. Maka panggilan di Arab banyak lafadznya, di antaranya ya, dan ini banyak di Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, ya bani Israel, bahkan kepada Nabi, ya Ibrahimu, ya Nuhu, dan yang lainnya. Maka ya harfun nida, dan harfun nida namanya huruf panggilan, yang kalau di Indonesia kan hey, maka diartikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka di Indonesia disebut ya maknanya wahai ataupun hai. Dan harfun nida tidak mesti ya, banyak di sana juga dengan kalimat yang lain, di antaranya ayyu, seperti hadis yang datang dari Musayyib ibn al-Hazm yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka diriwayat disebutkan dengan ya, disebutkan ya ammi kulla ilaha illallah, wahai pamanku, di saat sekarat Abu Talib didatangi oleh Nabi dengan dakwah yang terakhir, ya ammi, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Poin pendalilan ya harfun nida seperti di sini dan seperti di Al-Qur'an, ya ammi, wahai pamanku. Dan ini yang menjadi poin pendalilan sekarang, ada lafadz selain ya, apa? Ayyu ammi. Maka ayyu maknanya sama dengan ya. Ya ammi, ayyu ammi. Maka ya dan ayyu itu sama-sama harfun nida. Seperti hey dan wahai di bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris apa? Hey, hey you misalnya. Wahai kamu. Maka Indonesia hai dan wahai. Maka ya sa'ili. Maka sa'ili di sini ya harfun nida, sa'ili dia adalah munada mudhaf yang mansub. Kenapa? Karena di sini dia munada yang dipanggil. Dan dia dalam keadaan mudhaf mudhaf ilaih, sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku. Maka di sini di i'rabnya dalam keadaan munada mudhaf mansub. Lalu mana alamat nasbihnya? Fathah al-muqaddarah alama qoblal ya al-mutakallim, pada sebelum ya al-mutakallim. Asalnya ya sa'ila, namun di sini ada ya al-mutakallim menjadi ya sa'ili. Maka mana amin duhuriha istigol al-mahal bil harokah al-munasabah lil ya. Maka ya di sini mudhafun ilaih, sehingga maknanya ya wahai sa'ili, orang yang bertanya kepadaku. Mudhaf mudhaf ilaih. Maka di sini ya tadi harfun nida dan sa'ili munada yang dipanggil. Siapa yang dipanggil? Orang yang bertanya. Wahai orang yang bertanya kepadaku, kata Syekhul Islam membuat syair dengan memanggil orang yang bertanya. Maka di sini faidah juga nadal muallif rahimahullah ala sa'il,
Di sini penulis bertanya, memanggil orang yang bertanya. Ya Sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku. Maka ini menunjukkan adab yang mulia bagi seorang yang dimintai pertanyaan. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum, dari dakwah Nabi kita yang dicontohkan di dalam hadis yang banyak, dan juga dari akhlak para orang yang berilmu, jika ada orang yang bertanya, baik bertanya datang dari jauh, seperti di sini kisahnya Syekhul Islam ditanya oleh orang tentang madhab dan akidah yang nanti akan dirangkum dengan syair tadi. Dan begitu pun seperti kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, maka di situ pun menjawab pertanyaan dari orang-orang yang bertanya, dohirnya dari negeri Wasit, dan Wasit berada di Irak, dan Imam Ibn Taimiyah dari Irak, namun Irak luas seperti Indonesia, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ada Sumatera. Tapi kalau Irak flat, namun dari flat itu banyak negeri, ada Baghdad, ada Basrah, ada Kufah, ada Wasit. Maka akidah Al-Wasithiyah dinisbatkan kepada pembahasan akidah dari hasil pertanyaan orang-orang dari negeri Wasit, dinamakan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan di sini menunjukkan bahwa Syekhul Islam seorang alim yang banyak orang meminta pertanyaan, seperti di Aqidah Al-Wasithiyah meminta pembahasan khusus tentang misalnya asma dan sifat Allah Jalla wa'ala. Maka dirangkum di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah tentang apa yang dimintakan oleh penanya. Dan begitu pun dohirnya, ya sa'ili an madhabi wa aqidati, di sini penanya meminta dirangkum dalam jawaban singkat bagaimana usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bagaimana asas dari akidah ahli sunnah wal jamaah yang berbeda dari asas usul kelompok ahlul bid'ah pada zamannya. Maka dirangkum oleh Syekh dengan sekitar beberapa belas syair yang di akhirnya lam agar enak untuk dihafal dan bisa didendangkan. Seperti tadi ada yang mendendangkan mau tanya, kiraah siapa? Kiraah wars? Atau kiraah hafazan asim? Alhasil boleh mendendangkan syair. Dan dulu Arab, dari kebiasaan Arab, mereka gagah berani dan mereka berpantun-pantun dalam berbicara dan dinyanyikan. Seperti tadi, tentunya tanpa diiringi organ dan musik, karena itu haram. Maka di dalam ucapan ya sa'ili an madhabi wa aqidati, wahai mana orang yang bertanya tentang madhabku dan akidahku, maka ini menunjukkan tentang hirsul muallim wal mufti ila man yas'aluhu an amridin, bahwa ini adalah bagaimana al hirs, semangatnya Syekhul Islam dan sopan santunnya Syekhul Islam dan adab yang berakhlak mulia dari Syekhul Islam kepada orang-orang dari santri-santrinya, dari murid-muridnya, bahkan dari orang awam yang meminta ilmu kepadanya. Maka ini dapat faedah kita dari sini, catat. Kelak kalian akan menjadi dai. Maka please, akhlak mulia itu modal besar. Jangan arogan, jangan meremehkan orang yang datang kepada kalian dan kalian telah menghafal dengan kiraat berapa, 3 atau 4, abasa wa tawalla angja'ahul a'ma, bahwa Nabi telah dinasehati oleh Allah di dalam surat ini, di saat ada orang yang a'ma, maka Nabi tidak peduli. Namun di saat datang kelompok pembesar Quraisy,
Maka Nabi sangat peduli. Padahal orang yang buta ini yang bertanya kepada Nabi dan ingin mendapatkan hidayah, Nabi tidak peduli kepadanya, abasa. Maka Nabi tidak peduli, justru ini yang masuk Islam. Dibanding dari gembong Quraisy yang datang, yang hanya sekedar bertanya dan sebagainya misalnya. Maka di sini ada bagi seorang pengajar, seorang dai, kelak kalian menjadi dai, maka di sini kami membina kalian di tadribu duat. Kenapa kami menunjuk kepada kalian adzan awal dan setelah itu duduk di masjid, dan tadi juga dilihat pagi berapa orang dipukul karena malas bangun dan masbuk tadi juga dipukul. Kita di sini tidak menginginkan melahirkan para penghafal saja. Kalau para penghafal, masya Allah, berapa dari kelompok ahlul bid'ah mereka menghafal, bahkan menghafal dari Alfiyah ibnu Malik. Tahu Alfiyah ibnu Malik? Karya ibnu Malik yang berupa matan, nahwu dan sorf. Tentang nahwu dan sorf, tentang i'rab, tidak begitu penting dibanding ilmu akidah, fikih dan sebagainya. Namun mereka, kelompok orang-orang di sana, menghafal 1000 syair. Namun akidahnya Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, bukan kelompok ahlu sunnah. Maka mereka, kelompok-kelompok ini, kita tidak usah menyebutkannya biar tidak ribut. Yang jelas mereka menghafal bukannya Al-Quran, dan Al-Quran mereka belum hafal. Dan bukannya menghafal hadis-hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan mereka tidak ada program menghafalnya. Namun menghafal Alfiyah ibnu Malik, matan seperti di sini, syair seperti ini, yang mana maknanya berupa nahwu yang ditulis oleh ibnu Malik dari grammar tata bahasa Arab, dari nahwu dan sorf. Kesimpulannya, kita di sini tidak mencetak para penghafal. Alhamdulillah banyak di antara kalian menghafal Al-Quran, bahkan Al-Quran dengan qiraah seperti kita sekarang. Surat At-Takwir tadi ujian qiraah Waras An-Nafi', dan besok pagi ujian qiraah As-Susi An-Nabi Amr, dan besoknya ujian dari qiraah Khalad dan Khalaf An-Hamzah Az-Zayyad. Maka alhamdulillah, namun bukan ini intinya. Karena kalau antum menghafal Al-Quran dan hadis dan kilatul adab, tidak mempunyai adab, maka tidak pantas menjadi da'i. Karena nanti kalian akan menjadi da'i yang arogan, menjadi da'i yang sombong, berpikir dirinya Syekhul Islam, telah hafal Al-Quran dan hadis dengan kiraat yang banyak, dan hadis sahih Al-Bukhari yang banyak, dan datang dari Yaman. Maka kalian akan menjadi congkak, mutakabbir, da'i yang arogan, menganggap salafiyin di Indonesia semuanya bagaikan insekta, serangga. Maka kita tidak ingin menciptakan da'i-da'i seperti itu. Maka di sini faidah dari syair ini, ya sa'ili an madhabi wa aqidati, perhatian besar dari Syekhul Islam di saat ada orang yang bertanya kepadanya, ya Syekhul Islam, berikanlah kepadaku sedikit dari lub, maknanya intisari, conclusion, ataupun intisari conclusion, dan kalimat yang pendek namun sangat padat dari akidah ahli sunnah. Maka disebutkan, ya sa'ili an madhabi wa akidati, maka mana tadi yang bertanya, kesini aku beritahu. Maka di sini menjadi dalil bagaimana Syekhul Islam, orang yang penuh dengan ilmu, juga penuh akhlak. Maka seperti di sini ada yang datang dari Singkut, mempunyai pertanyaan, maka ahlan wa sahlan wa marhaban, kita tampung pertanyaannya, kita berikan jawaban dalam 2 sesi, 3 sesi, 4 sesi, seperti saudara yang datang dari Singkut, dari Jambi. Maka seperti itu keadaan. Maka di sini telah datang sunnah, ajaran Nabi, bagaimana Nabi dulu ihtimam
sangat mementingkan dan memberikan waktu dan meluangkan jawaban bagi mereka orang-orang yang bertanya, bahkan bukan hanya sekedar pertanyaan, namun fatwa yang berhubungan dengan hukum-hukum, bahkan yang menimpa dirinya. Maka apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam di sini? Dia perhatian kepada penanya, dikarenakan amanah dari syariah Islamiyah. Amanah dari segi apa? Pertanyaan ini pertama, orang-orang yang tidak tahu terhadap agamanya, karena tidak semua orang memahami agama, ada yang sibuk dengan dunianya, ada yang memang tidak difakihkan kepada ilmu, maka di sini di Al-Quran bahkan diperintah untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Maka orang ini jauh-jauh datang kepada Syekhul Islam untuk bertanya tentang akidah ahli sunnah. Seperti saudara kita yang jauh dari Jambi bertanya, maka di sini diterima oleh Nabi dengan akhlak yang mulia, dan juga oleh Syekhul Islam, dan nanti kita berikan contoh dari Nabi, karena tuntunan syariat. Di mana di Al-Quran disebutkan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka jika kalian tidak mengetahui tentang ilmu dari agama, fas'alu ahla zikri, maka bergegaslah untuk bertanya kepada ahlul ilm. Dan sekarang ahlul ilm mudah berhubungan dengannya jika mempunyai WhatsApp-nya ataupun mempunyai nomor teleponnya, tinggal dikirim soal dan kita pun menjawab, menghargai pertanyaan-pertanyaan jika kita mampu untuk menjawab, maka ahlan wa sahlan wa marhaban. Seperti tadi kita juga sebelum duhur ditelepon dan juga pagi, seperti itu setiap hari. Afwan Ustadz bertanya, kebetulan tadi ditanya tentang khulu, perempuan meminta khulu, bagaimana syaratnya, harus dua saksi dan disepakati oleh suaminya dan dikembalikan maharnya. Cukup jawaban seperti itu, disebutkan dalil dan ahlan wa sahlan wa marhaban, diberikan kalimat-kalimat mulia. Karena di sini Allah telah memerintahkan dia untuk bertanya kepada kita dan kita mampu untuk menjawab. Maka Allah berfirman tadi di Al-Qur'an di surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di surat Al-Anbiya juga, maka wahai orang-orang yang tidak faham kepada agama, jika ada pertanyaan dan berhubungan dengan fatwa yang berhubungan dengan dirinya dari hukum, maka tanyakanlah dari apa yang tidak kalian ketahui kepada ahlul ilmi. Maka di sini Syekhul Islam mengatakan, ya sa'ili an madhabi wa aqidati, maka wahai orang yang bertanya kepadaku tentang madhabku dan akidahku, maka ini menunjukkan Syekh sangat perhatian, dikarenakan orang ini memang bertanya karena syar'i, karena diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Maka ahlul ilmi yang mempunyai jawaban harus berusaha untuk memuliakan orang-orang yang bertanya kepadanya, apalagi datang dari jauh. Dan begitu pun telah datang sunnah Nabi, bagaimana Nabi menghormati orang yang bertanya. Seperti hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, namun lafadznya dari Sahih Al-Bukhari, di mana seseorang yang datang kepada Nabi dalam keadaan dengan ucapan, ya Rasulullah halaktu, halaktu, ya Rasulullah telah hancur aku, ya Rasulullah telah binasa aku. Diriwayat, ya Rasulullah ihtaraktu, telah kebakaran aku, merasakan dosa. Maka lima, kata Nabi, apa yang terjadi? Waqtu ala ahli fi nahari Ramadan. Aku telah bersenggama bersetubuh dengan istriku di siang Ramadan. Maka di siang Ramadan haram berhubungan dengan istri. Isbir, nanti nunggu maghrib. Tidak sabar, maka dia melaksanakannya dengan istrinya, kemudian merasa terbakar dan merasa berdosa, ingin melepaskan dari dosanya ini
dengan apa yang akan diperintahkan oleh Nabi, membayar kafarah atau harus melaksanakan apa saja, maka akhirnya dia bergegas datang kepada Nabi sesuai perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui perkara agama, datanglah kepada ahli ilm. Jangan berfatwa dengan kebodohan dan perasaan ataupun bertanya kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Maka jawabannya akan kebalik. Yang bid'ah jadi disangka sunnah dan yang sunnah disangka bid'ah. Maka di sini akhirnya orang ini bertanya kepada Nabi, waqtu ala ahli fi nahari Ramadan. Lihat jawaban Nabi. Pertama, hal tastati antasuma syahrin mutatabi'in. Apakah kamu ingin mensucikan dari dosa kamu itu puasa 2 bulan berturut-turut? Jawab dia, la astati. Sebulan sekarang aja Ramadan bocor, gak sabar, gimana tambah 2 bulan? Tidak mampu. Taib. Kalau begitu, setelah itu turun. Fa'atim sittina miskinan. Sebelumnya maaf, fa'atiku raqabah. Maka bebaskan budak. Orang ini fakir miskin, tidak punya budak. Kemudian kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak sanggup. Ya sudah kalau begitu, fa'atim sittina miskinan. Kalau begitu, bayar fidyah, kamu memberikan makan 60 hari. Setiap hari 1 orang miskin, gantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Akhirnya orang ini diam dan Nabi ada kesibukan. Datang orang Ansor membawa sedekah dari panen tamernya. Maka sibuk Nabi dengan orang Ansor ini membawa sekeranjang dari tamer. Setelah itu lihat bagaimana di sini ihtiramnya Nabi. Maka Nabi belum selesai kepada orang tadi, yang mana dia datang dari rumahnya dalam keadaan ihtaraktu, halaktu, hancur binasa terbakar aku ya Rasulullah. Maka Nabi penuh rahmah menginginkan saudaranya muslim ini ataupun umatnya dari kaum muslimin ini terbebas dari azab api neraka kelak dan terbebas dari himpitan dosa yang ada di hatinya. Maka akhirnya setelah Nabi tersibukkan tadi dengan orang Ansor yang membawa dari keranjang tamer, maka dia katakan, faqala aina sa'il, mana tadi yang bertanya? Maka dohirnya dia datang ima ke rumah Nabi ataupun mungkin di masjid, di mana di situ orang-orang berkumpul dan selalu seperti itu. Nabi memberikan hadis dan turun Al-Quran, maka Nabi selalu dengan para sahabatnya. Kesimpulannya ada lebih dari 1 orang. Maka Nabi menanyakan, aina sa'il, mana tadi yang bertanya dalam keadaan ingin membebaskan dari dosa-dosanya? Ini poin pendalilannya. Maka Nabi perhatian, aina sa'il. Dan begitu pun tadi Syekhul Islam, ya sa'ili an madhabi wa akidati. Maka wahai orang yang bertanya atasku tentang akidahku, maka di sini Nabi pun aina sa'il. Kemudian setelah ketemu dengan orang yang bertanya tadi datang, lihat bagaimana Nabi perhatian. Tidak orang yang bertanya yaudah membeberkan apa yang dia ini, ah jawab gak jawab, gampang lah pokoknya terserah, apa maulu dan sebagainya, tidak. Maka aina sa'il, perhatian Nabi, karena dia ingin dibebaskan dari deritanya. Maka ditanya, ah bagaimana bisa memberikan makan 60 orang? Dikatakan, la astati, aku gak mampu. Ya sudah, kalau begitu, nih kebetulan datang tadi orang yang bersedekah dengan keranjang dari tamer, bukannya untuk Nabi dan keluarganya, tapi diberikan untuk orang ini. Ya sudah, kalau kamu tidak mampu untuk memberikan makan 60 orang, nih tamer, kamu bagikan gantinya puasa 2 bulan kamu itu yang kamu laksanakan tadi di siang Ramadan, kafarahnya beri makan 60 orang. Ayo bagikan. Maka orang ini lihat bagaimana rahmat Nabi.
"Ya Rasulullah, aku membagikan ini kepada tetangga-tetanggaku. Fa'ana afqarun nas. Aku adalah orang yang paling miskin di dunia." Bukan syair dangdut, tetapi memang itulah. "Aku orang yang paling miskin di daerahku." Maka daripada aku membagi-bagikan, semua orang mempunyai tamar di rumahnya, kami yang tidak mempunyai. Maka lihat bagaimana Nabi, ya sudah, Nabi berkata, "Tasaddaq bihada." Maka kalau begitu berikanlah ini kepada istrimu dan keluargamu, bersedekah kepada istri dan kepada kamu, kamu makan. Maka syahidnya bagaimana rahmat Nabi kepada orang yang bertanya. Maka orang yang bertanya kepada Nabi datang dari jauh, apalagi seperti orang ini dalam keadaan terhimpit dunia karena dosanya. Maka dia ingin dibebaskan dari dosa. Maka dia datang dibebaskan dari dosanya, bahkan dengan menginfakkan tamarnya kepada istrinya, tidak kepada tetangganya. Maka ini kenikmatan meminta fatwa kepada seorang mufti yang sangat baik, sehingga diberikan solve problem dari dosa-dosanya, diampuni oleh Allah, dan juga diberikan tamar untuk disedekahkan kepada keluarganya, tidak kepada orang lain. Fahimtum? Maka lihat perhatian Nabi. Dan begitu pun hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, bagaimana perhatian Nabi kepada orang yang bertanya. Di mana Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aktsara ma akhafu 'alaikum ma yakhrujullahu lakum min barakatil ard. Qila wa ma barakatul ard? Qala zahratu dunya." Faqala lahu rajulun, "Hal ya'ti al-khairu bisyar?" Fa samata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dananna annahu yanzilu alaihi, thumma ja'ala yamsahu an jabinihi. Faqala, "Aina sa'il?" Qala, "Ha anadha." Qala Abu Sa'id, "Laqad hamidnahu hina tala adalika." Qala, "La ya'ti khairun illa bil khair." Maka di saat Nabi suatu hari, kata Abu Sa'id Al-Khudri, memberikan hadis bahwa aku sangat takut kepada kalian itu di saat kalian dibukakan dunia. Bukan aku takut kepada kalian dalam permasalahan kefakiran. "Inna aktsara ma akhwafu 'alaikum mayahrujullahu lakum min barakatil ard." Namun aku takut kepada kalian, wahai para sahabat, di saat kalian bukan ditimpa kefakiran seperti awal Islam, kaum muslimin lemah di Makkah, fakir, miskin, dan juga ketakutan. Kemudian berpindah ke Madinah, mulai dalam keadaan jaya raya. Kemudian setelah itu kaum muslimin menguasai dunia, jatuh dua negara imperium besar, yakni Imperium Romawi, jatuh di kaki muslimin, dan juga kelompok dari orang-orang Persia. Maka dua kekuatan adidaya pada saat itu, Persia, Furs, dan juga Rum dari Roma. Maka keduanya dikisahkan di Al-Quran Surat Ar-Rum, menunjukkan bahwa dua orang atau dua kelompok ini zaman adidaya di zamannya, gulibati Rum. Maka pada saat itu Rum dikalahkan, kemudian akan menang kembali dari kelompok Persia. Maka dua kelompok adidaya ini disebutkan di Al-Quran. Maka di situ Nabi mengatakan, "Yang paling aku takut kepada kalian di saat Allah membukakan barokati dunia." Maka ditanya, "Apa itu barokati dunia, wahai Rasulullah?" Berkata Rasulullah, "Barokati dunia adalah di saat Allah membukakan zahratu dunia. Allah menjadikan kaum muslimin kemenangan di mana-mana dan kekayaan yang melimpah ruah." Pada saat mulai meninggalnya Nabi, maka Islam menyebar ke Eropa dan ke seluruh dunia seperti zaman now, dan dunia dibuka bagi kaum muslimin.
maka raja-raja kaum muslimin di mana-mana pada saat itu, di Mesir, di Irak, semua di Jaziratul Arab, pemimpin-pemimpin Islam kaya raya, jaya raya. Nabi mengatakan, ini yang lebih aku takuti daripada zaman sekarang kalian dalam keadaan fakir, pas-pasan. Namun di saat dibukakan dunia, ini fitnah yang besar, fitnah tu dunia. Maka yang menjadi poin di sini, ada seseorang sahabi yang mengatakan, wahai Rasulullah, hal ya'ti al khairu bisyar. Maka wahai Rasulullah, dari kebaikan yang dibukakan oleh Allah itu kemudian kembali akan mendapatkan keburukan bagi kaum muslimin, kembali menjadi miskin dan papa dan seterusnya. Maka Nabi diam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dan para sahabat, sepertinya Nabi turun wahyu. Maka kemudian setelah Nabi dalam keadaan diam dan turun wahyu itu, kemudian setelah selesai dari keadaan itu, maka dia berkata, aina sa'il, mana orang yang tadi bertanya. Maka di sini lihat bagaimana perhatian Nabi untuk menjawab orang ini, sampai Nabi tidak menjawab dulu, diam, fasakata. Kemudian seakan-akan dia meminta kepada Allah jawaban dari wahyu. Maka hadis dan Al-Quran itu semuanya wahyu. Seperti ucapan Allah di dalam Al-Quran, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidak apa-apa yang disebutkan Nabi itu bukanlah ucapan biasa, tetapi dia wahyu yang diturunkan. Maka hadis pun wahyu, dan Al-Quran wahyu, dan hadis kudsi Allah berkata, Allah Jalla wa'ala berfirman, itu hadis, dinamakan hadis kudsi, juga wahyu. Maka di sini Nabi setelah turun wahyu, dia perhatian, mana tadi yang bertanya. Maka pertanyaan ini bagi Nabi adalah perkara yang besar, karena ini sesuai ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang ini bertanya karena ada hasrat di dalam hatinya untuk tafaqquh fid din. Maka Nabi yang penuh hormat menanyakan, aina sa'il, mana yang bertanya. Maka dijawab oleh Nabi bahwa apa yang kamu tanyakan, apakah setelah kebaikan itu akan kembali kepada keburukan. Kata Nabi, la ya'til khair illa bil khair. Maka tidak akan datang kebaikan kecuali datang setelahnya kebaikan, tidak ada keburukan. Maka ini di hadis Al-Bukhari, dari dua contoh hadis ini, bahwa Nabi dulu sangat perhatian kepada orang yang bertanya. Maka oleh sebab itu, kalian nanti kalau jadi da'i jangan arogan. Datang orang bertanya, atau pas lagi mau makan ditelepon, seperti tadi juga mau sarapan ditelepon, ada apa? Afwan bertanya Ustaz. Dengan kalimat afwan, tahu kalau kita ini sibuk, kita juga manusia, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk duduk dengan istri, apalagi istrinya banyak misalnya. Maka afwan, tayyib, ada apa? Pertanyaan, silahkan. Maka sabar, jangan kalian jika ada pertanyaan tidak peduli ataupun ditutup di depan mereka, bertanya Ustaz afwan, sudah, tidak, dijawab semampunya dan berikan kalimat-kalimat yang baik, ahlan wa sahlan wa marhaban. Dan begitu pun jika datang yang bertanya dari jauh pun, dipersilahkan untuk duduk dan diberikan jawaban dan dihormati. Seperti itu adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam syair ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat menghormati dari penanya, dan dia tidak arogan, dan dia seorang alim yang berhak untuk menjawab. Maka dia mengatakan, ya sa'ili an madhabi wa akidati. Maka mana wahai orang, atau dikatakan wahai orang yang bertanya kepadaku, diberikan doa. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Semoga diberikan hidayah atas pertanyaannya yang meminta hidayah. Lihat bagaimana Syekhul Islam sangat menghormati orang yang bertanya. Sudah adzan. Kita masuk sedikit agar menyelesaikan syair. Ya sa'ili an madhabi wa akidati. Apa itu madhab? Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang madhabku, wa akidati dan akidahku. Maka apa itu madhab? Madhab
didefinisikan oleh para ulama seperti disebutkan di Majmu atau di Al-Mu'jam Al-Wasit, kitab tentang bahasa Arab, makna al-madhab huwa at-tariqah. Wa kadzalika wal mu'taqad alladhi yadhhabu ilaihi. Maka makna madhab adalah jalan atau ide atau pemikiran atau keyakinan kepada suatu perkara, itu dinamakan madhab. Maka di Arab disebutkan yuqalu, dikatakan di Arab, zahaba madhaban hasanan. Orang ini zahaba madhaban hasanan. Orang ini mempunyai pemikiran kepada pemikiran yang baik. Maka makna madhab adalah hasil pemikiran. Maka seperti itu di dalam fikih disebutkan, telah terjadi ikhtilaf ulama dalam perkara ini. Ini madhab Imam Malik, hada madhab Malik, wahada madhab tilmiduhu Asy-Syafi'i, wahada madhab tilmiduhu Ahmad, ay tilmid Asy-Syafi'i. Maka ini madhab Imam Malik, maknanya hada ro'yu Malik au pendapatnya Imam Malik atau keyakinan Imam Malik. Itu makna madhab. Maka di sini maknanya ya sa'ili an madhabi, wa bahai orang yang bertanya tentang madhabku, maknanya hasil pemikiranku, pendapatku, wa akidati. Maka tadi madhab, sekarang dan akidahku. Apa itu makna akidah? Maka al-akidah barakallahu fikum dari segi lugah diambil dari al-aqd yang maknanya ar-rabat. Makna al-aqd adalah ikatan. Seperti saya sudah melaksanakan akad. Akad apa? Akad nikah, maknanya ikatan. Yang tadinya kita tidak mengenali si fulanah, sekarang saya mengikat si fulanah ini menjadi istri saya dari bapaknya, di mana bapaknya mengatakan angkah tuka qabiltu. Belum selesai, ntar dulu, sabar. Maksudnya saking semangatnya. Alhasil akad di situ dinamakan akad nikah, ikatan yang kuat. Sehingga tidak sembarangan. Perempuan ini halal, apa yang ada padanya, bahkan anaknya dan sebagainya, maka ikatannya sangat kuat. Itulah makna dari akad. Maka akad dari segi lugah bimakna arabat wasyiddah, bikuah, ikatan yang sangat kuat. Maka akad nikah contohnya. Wa akad juga akad jual beli. Di mana saya membeli tanah, mana akad nih, akad jual belinya nih, bahwa pada hari ini bla 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 si fulan ibnu fulan telah menjual tanahnya berukuran bla 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 dan dengan uang kontan bla bla bla, ini dua syahid bahwa tanah ini telah beralih dari si fulan A kepada si fulan B dengan uang yang diterima sekian sekian juta. Itu dinamakan akad bai, akad jual beli. Maka itu makna akad dari segi lugah, ikatan. Sehingga ada ikatan di antara dua orang ini jual beli tanah, sehingga tanahnya bukan tanah dia lagi, tapi tanah punya B, bukan punya A, berpindah dengan uang yang dia bayar. Dan begitu pun akad nikah, dengan mahar yang dia bayar, si perempuan ini menjadi milik laki-laki tersebut. Maka ini akad dari segi lugah. Wa amma al-aqidah, seperti tadi madhabi wa akidati. Maka akidah di sini dari segi lafad akidah adalah ala wazn fa'ilah bimakna ismun maf'ul, yakni yakidu syaks, maknanya apa-apa yang diyakini oleh seseorang di hatinya dengan kuat. Seperti kita sekarang, kita mempunyai akidah Islam bahwa sholat berjamaah wajib. Maka kita keluar dari rumah kita berulang-ulang 5 kali, capek dan terus menerus. Karena apa? Akidah. Dan begitu pun akidah Muslim, misalnya Allah memerintahkan puasa Ramadan, maka dalam keadaan 1 bulan penuh berpuasa Ramadan. Kenapa capek-capek, tidak makan, tidak minum? Akidah, keyakinan. Ini perintah dari Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan menjadikan kita orang yang bertakwa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah akan memasukkan surga jika kita bertakwa kepadanya. Maka ini akidah. Allah akan mengampuni dosanya, memasukkan kepada surga. Akidah di dalam hati.
sehingga apa yang dia laksanakan dengan menahan lapar dan minum dan sholat berjamaah setiap waktu keluar dari rumahnya, untuk apa? Keyakinan ini dia akidah dari segi syar'i yang diinginkan. Maka pertanyaan tadi, ya sa'il an madhhabi wa akidati, mana orang yang bertanya tentang madhabku, maknanya pemikiranku, dan akidahku, keyakinanku, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Maka keyakinan akidah dari segi definisi syar'i adalah mayaktaqiduhu asyakhsu biqalbihi wa yadinullahu bihi. Maka makna dari akidah dari segi definisi secara istilah dan syar'i, apa-apa yang diyakini oleh seorang muslim dan dia beragama kepada Allah, meyakini kepada Allah dengan keyakinan itu. Seperti tadi, sholat berjamaah 5 waktu dia keluar, bahkan pagi-pagi gak ada orang melihat dia, gelap dia keluar. Untuk apa? Sholat fajr berjamaah dan malam isya seperti ini keluar. Untuk apa? Untuk Allah. Dan di panas siang hari duhur keluar untuk Allah. Dan begitu pun puasa di setiap bulannya, yang mana lapar dan haus dia lakukan untuk apa? Untuk Allah. Ini makna dari akidah. Maka akidah itu bisa jadi akidah yang benar dan bisa jadi akidah yang buruk. Maka jika akidahnya benar, dia akan mengkonsekuensikan kepada jiwa, raga, harta. Maka harta dia infakkan untuk keyakinannya. Jiwanya dia tumpahkan darah untuk keyakinannya. Ini jika keyakinannya benar, seperti para sahabat perang di Badr dan hijrah bersama Nabi, meninggalkan harta-hartanya, seperti Suhaib ibnu Sinan, di hadis yang telah kita lalui di kumpulan hadis-hadis sahih tentang melihat Allah, di hadis Suhaib ibnu Sinan yang mentafsirkan ayat apa? Liladina ahsanul husna wa ziyadah. Iya apa tidak? Maka di situ Suhaib ibnu Sinan disebutkan kunyahnya Abu Yahya, dia mempunyai harta banyak dan ingin hijrah bersama Nabi. Maka akhirnya dia keluar diam-diam. Ternyata diketahui oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengikutinya. Maka di saat di tempat yang sepi dicegat. Mau kemana kamu wahai Suhaib? Saya mau berhijrah kepada Nabi. Tidak boleh. Kalau tidak, kembali. Tidak boleh ikut Muhammad ke Madinah. Kemudian Abu Yahya menawarkan, aku orang dari orang terkaya. Maksudnya kaya. Aku mempunyai emas di tempat demikian, demikian, demikian. Semuanya untuk kamu, untuk kalian yang hadir. Maka sampai disebutkan di hadis, minta ditunjuki. Dan lihat bagaimana Arab di zaman dulu meskipun kafir tetap amanah. Tidak ditunjuki kemudian tetap dibunuh sahabat ini atau tetap tidak boleh pergi. Tidak, amanah. Kata Suhaib ibn Sinan, aku akan memberikan kamu harta karunku. Di bawah dari rumah fulan digali, di situ ada peti-peti emas, dan di tempat yang lain di perempuan dipakai gelang-gelang emas itu punya ku ambil juga. Maka ditunjuki oleh Suhaib, nih tempatnya. Setelah diberitahukan ini tempatnya dan digali benar, dibiarkan Suhaib ibnu Sinan pergi. Pergi sampai kepada Madinah. Lihat al-mu'jizah. Baru sampai kepada Madinah, bertemu dengan Nabi, hidung kelihatan. Kalau bahasa Arab, hidungnya baru nongol. Maka di saat baru ketemu bersama Nabi pada saat itu, apa kata Nabi? Rabi hal bay ya Aba Yahya, Rabi hal bay ya Aba Yahya. Bahwa jual beli kamu dengan Allah dengan mengeluarkan semua harta kamu di Mekah, Allah puji. Dan jual beli yang diridhoi oleh Allah. Rabi hal bay maknanya kau beruntung dengan jual beli itu. Untuk mendapatkan hijrah, engkau berikan harta dan kamu dibebaskan untuk pergi berhijrah kepada aku di Madinah. Baru bertemu dengan Nabi. Dari mana Nabi tahu? Wahyu dari Allah. Bahwa perjalanan Suhaib ibn Sinan hijrah ke Madinah
tidak mudah, tetapi penuh kendala, terutama menjadi dia fakir, miskin, dan Allah menggantinya. Kesimpulannya, dari mana harta seperti ini dia keluarkan semuanya dari hasil jerih payah dia seumur hidup, dan mungkin dari warisan orang tuanya juga ditambah? Karena iman, inilah karena akidah. Maka akidah definisinya tadi, seperti kami sebutkan, apa-apa yang diyakini oleh seseorang yang mana dia mampu untuk menumpahkan darahnya karena untuk Allah, dan menumpahkan hartanya, dan juga melaksanakan segala yang menjadi konsekuensi baginya dari perintah-perintah. Dan ini terbagi menjadi dua. Bisa dia dalam keadaan keyakinan yang benar, maka alhamdulillah. Seperti tadi, Rabi Halbe ya Aba Yahya, langsung Nabi mengatakan, telah beruntung jual belimu ya Aba Yahya. Dipuji oleh Nabi. Ini dari keyakinan yang benar. Namun keyakinan seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, maka kedua keyakinan mereka yang menyembah kepada berhala, keyakinan yang buruk. Sampai mereka perang di Badr untuk keyakinan, membela keyakinan yang buruk ini. Maka mampuslah Abu Jahal di tangan dua pemuda. Dan Abu Lahab mati dalam keadaan kesedihan dan ketakutan di saat mendengar khabar hancur teman-temannya di Badr, padahal mereka 1000 kekuatan melawan 300 Nabi Muhammad berserta para sahabatnya yang sederhana, tidak mempunyai kuda bahkan satupun, hanya ada himar untuk membawa barang-barang. Mereka siap dari Mekah membawa semua perlengkapan, makanan, kuda-kuda perang, kavaleri, dan alat-alat perang yang lebih modern dan canggih. Namun Allah menurunkan malaikat-malaikat untuk membantu mereka. Akhirnya kaum muslimin dengan akidahnya menang, dan kelompok kufar dengan akidahnya yang buruk, busuk, syirik, kalah. Maka akidah di sini terbagi menjadi dua, sesuai dengan Allah firmankan di dalam ayat Al-Quran. Di mana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, alladzina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum walladzina amanu wa aminu salihat wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Maka maknanya, mereka orang-orang yang kufur, yang menyebabkan manusia terjauh dari hidayah, mencegat manusia untuk mendapatkan hidayah, menghalangi manusia dari hidayahnya, maka mereka orang-orang yang kafir. Dan orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal soleh, maka mereka beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, wa huwal haqqu. Ini poinnya. Dan mereka dalam keadaan keyakinan yang benar. Maka ini menjadi poin pendalilan, keyakinan yang benar. Wa huwal haqqu min rabbihim, keyakinan yang benar dari Rabb-nya. Apa balasannya? Allah kafara anhum sayiat, dari sayiatihimnya itu, dosa-dosanya itu diampuni, wa aslaha balahum, dan Allah memperbaiki keadaan mereka. Dzalika bi anna alladziina kafaru ittaba'ul baathila wa anna alladziina aamanu taba'ul haqqo mir rabbihim. Ini poin pendalilannya. Maka itu dikarenakan mereka orang-orang kafir itu mengikuti kesesatan, akidah mereka akidah yang sesat, dan mereka orang-orang yang beriman mengikuti akidah yang benar dari Rabb mereka. Maka dari sini i'tiqad, keyakinan tadi, akidah di dalam ayat ini, di dalam surat Muhammad pertama sampai ketiga ini, maka jika akidahnya yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dinamakan akidah as-sahihah dan wa huwal haqqu, kata Allah tadi. Dan barang siapa akidah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menahan manusia untuk tidak berhijrah kepada Nabi Muhammad di Madinah, maka akidah mereka akidah yang batilah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan kesimpulannya. Ya sa'ili an madhabi wa akidati, hanya sepotong dari syair yang bisa kita berikan ini, namun kita jelaskan dengan banyak. Maka faedah dari syair ini adalah bagaimana akhlak yang mulia dari seorang mufti,
dari seorang yang berilmu, yang alim, yang mana di saat ditanya tentang fatwa, tentang agama, maka dia menjawabnya dengan penuh tanggung jawab ilmu jika dia mampu, dan penuh adab. Jangan yang bertanya, apalagi datang dari jauh mempunyai pertanyaan, tidak digubris. Dan kami ingat dulu, fi ayam syekhina mukbil alwadi'i fil yaman, kam min awqatin, mungkin fil usbu marrotain, marah-marah fil usbu, marah-marah fi syahr, kadang-kadang satu pekan, kadang-kadang dua pekan, kadang-kadang tiga pekan, yaitu nanas ilaih ziwar, datang orang-orang yang menziarahi. Dari mana? Dari Hudaidah, ma'ahum as'ilah. Min Ma'rib, ma'ahum as'ilah. Min San'a, ma'ahum as'ilah. Datang rombongan dari San'a yang jaraknya sekitar 500 km atau kurang atau lebih. Kemudian datang juga dari Ma'rib sekitar 700 km. Datang dari Hadramut sekitar 1000 km. Datang ke tempat Syekh Mukbil untuk bertanya. Maka kami mendapatkan belajar terus dengan dia dari ilmu yang ada. Kemudian jika malam demikian dan demikian, soal jawab. Karena datang tamu dari Hudaidah, tamu dari Ma'rib, tamu dari Ib, tamu dari San'a dan yang lainnya. Maka Syekh mengagungkan orang yang bertanya. Maka di saat kami melihat kalau ada tamu dengan alamat di depan rumah Syekh banyak mobil, kita tidak tahu ini plat Son'a, ini plat Hudaidah, seperti di Indonesia, dari Damas Raya, dari Solo, dari apa-apa, kita lumayan agak tahu, tapi di sini kita tidak tahu dari mana. Yang jelas rumah Syekh Mukbil banyak mobil, berarti ada tamu, berarti nanti malam soal jawab, seperti itu. Dan senang kita kalau ada soal jawab, karena banyak faedah dari fikih, akidah. Poinnya, di saat mau dimulai, aina sa'il, mana orang yang bertanya? Akhirnya saya, ya Syekh, silahkan datang ke sini. Kemudian Syekh di mukadimahnya telah menziarahi kami, saudara kami dari Hudaidah, telah menziarahi kami, saudara kami dari Ma'rib, telah menziarahi kami, saudara kami dari negeri-negeri apa saja, dan mereka mempunyai pertanyaan, dipersilahkan untuk membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya bukan satu, pertanyaannya 30, 20, kadang-kadang kita duduk 1 jam setengah dan seterusnya. Maka inilah kenikmatan dari seorang alim. Semua dari berbagai negeri datang ke tempatnya untuk bertanya. Baik datang di telepon, baik datang dari Jambi, dari mana-mana untuk bertanya. Maka alhamdulillah kita pun memberikan jawaban apa yang kita mampu, dan juga kita memuliakan yang bertanya, dan itulah akhlak dari dai, dan itu akhlak dari Syekhul Islam. Ya sa'ili an madhabi, ditanya mana yang bertanya, kemudian didoakan. Dan juga dijelaskan tadi pertanyaan tentang apa? Madhab dan akidah. Jelaskan tadi oleh kita apa definisi madhab dan apa definisi akidah. Maka kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.